Like and subscribe now. Bahannya, bahan baku utama kita menggunakan daging ayam. Terus ada bumbunya. Bumbunya menggunakan penyedap rasa, micin, garam, dan merica bubuk, dan juga masako, dan juga tepung sagu, mungkin sekitar 100 gram ya. Dan untuk tepung kanji setengah kilo atau 500 gram. Dan juga ada air es cukupnya, sama daun bawang ini yang sudah dipotong-potong, dan juga ada telur. Oke, kita kocok dulu telurnya. Oke, setelah tercampur rata, kita masukkan tepung kanji atau tapioka kita masukkan dulu, terus tepung sagu, setelah itu bumbunya kita masukkan semuanya, setelah itu aduk dulu sampai tercampur rata, aduk sampai tercampur rata dulu tepung sama bumbu-bumbunya. Setelah itu masukkan telurnya. Setelah telur masuk, masukkan daun bawang. Setelah semuanya tercampur rata, masukkan bahan bakunya, yaitu daging ayam 1 kilo yang sudah dihaluskan. Kita campur semuanya. Kita aduk dulu sampai rata ayam dan tepungnya. Setelah itu tambahkan air es sedikit-sedikit dulu. Tambahkan air es sedikit-sedikit. Langsung diaduk pakai tangan sampai adonan tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kalis. Air lagi, air es sedikit-sedikit, aduk sampai adonan campur rata, yang penting mudah untuk dicetak. Adukan sudah selesai, sudah bisa dibentuk. Setelah itu kita tinggal mencetaknya. Untuk membuatnya, kita merebus air dulu. Oke, kita rebus air dulu. Kita lihat air sudah mendidih. Langsung aja kita mencetak. Langsung aja kita mencetak pentolnya. Kita membuat pentol isian ayam. Oke, cetak sampai habis adonannya dan tunggu sampai pentol mengapung baru diangkat. Kalau sudah mengapung berarti sudah matang. Oke, pencetakan sudah selesai, adonannya sudah habis. Sekarang kita tinggal menunggu pentol mengapung semua. Menunggu pentol mengapung semua, setelah itu diangkat dan tiriskan. Oke, kita tutup dulu agar
lebih cepat masak. Kita tunggu sampai mengapung semua baru ditiriskan. Oke, sudah masak, sudah mengapung semua. Kita angkat semuanya, kita tiriskan. Kita tiriskan, angkat semuanya. Kita angkat semua, tiriskan sampai habis. Oke, selesai. Kita tiriskan dulu. Oke, ini hasilnya. Kita hitung jadi berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 lima enam lima tujuh lima delapan. Oke, dengan modal 30.000 menjadi 97.000, dan ini pentol yang sudah siap dibuat. Ada pentol isi tahu, ada pentol tahu, pentol somai, juga pentol isi telur ini, dan juga isi daging ayam.